Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi di channel Cikgu Hasif Viking. Pada video kali ini, Cikgu akan berkongsi dengan mata pelajaran sains singkatan 3, bab 7, tenaga dan kuasa. Standard kandungan 7.1, kerja, tenaga dan kuasa. Standard pembelajaran 7.1.1 iaitu mendefinisikan kerja dan menyelesaikan masalah berkaitan tenaga dalam kehidupan harian. 7.1.2 iaitu menghubungkaitkan kuasa dengan kerja dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian. Kerja, simbolnya adalah W, definisikan sebagai hasil darab daya iaitu F, force, dan sasaran S dalam arah daya iaitu W sama dengan Fs. Sasaran ialah jarak yang dilalui mengikut arah tertentu. 1 joule kerja dilakukan apabila daya 1 newton digunakan untuk menggerakkan objek sejauh 1 meter dalam arah daya iaitu 1 joule sama dengan 1 newton meter. Kerja adalah hasil darab daya iaitu F dan jarak iaitu S dalam arah yang sama dengan daya bersih. So W sama dengan F darab S. Okay, unit joule iaitu J ataupun Nm iaitu Newton meter. So F dan S itu mesti dalam arah yang sama. So kita lihat gambar di bawah ini, adakah kerja yang dilakukan ya? Ini bergerak ke sini. Okay, dikenakan daya ke sini. So sasaran dia ke kanan. F dan S itu mesti dalam arah yang sama. Terjadi dilakukan. Kerja yang dilakukan akan bertambah jika daya yang lebih besar dikenakan dan sasaran yang lebih panjang berlaku. Okey, kerja tidak dilakukan apabila daya F tidak bergerak. Soalannya, bala berdiri tegak selama 20 minit dengan memegang beberapa buah buku seberat 20 newton. Berapakah kerja yang dilakukan pada buku itu? Lihat soalan yang kedua pula. Ali menolak dinding konkrit di dalam kelasnya dengan daya 20 newton selama 20 minit. Berapakah kerja yang dilakukannya pada dinding itu? Lihat penyelesaian kerja iaitu work, W adalah sama dengan F darab dengan S. So di sini daya adalah 20 newton. Okay, sasaran adalah kosong. Cek itu tidak bergerak. So buku itu tidak bergerak. Okey, ataupun sini dinding itu tidak bergerak. So kerja dengan kosong iaitu bala dan Ali akan berasa kepenatan tetapi masih tiada kerja yang dilakukan ke atas buku atau dinding kerana objek tidak bergerak semasa daya dikenakan. Jadi, kita lihat contoh situasi ini, menolak troli. So arah daya adalah ke kanan, ke arah sasaran juga objek itu bergerak ke kanan. Adakah kerja dilakukan? Ya, daya dengan sasaran pada arah yang sama. Mengangkat kotak ya ke atas. So arah daya adalah ke atas, ke okay. So sasaran ke okay, objek itu juga adalah ke atas. Maka adakah kerja dilakukan? Ya, kerja dilakukan. Sasaran iaitu S ialah jarak di antara kedudukan sekarang yang P ini, titik P, dari kedudukan asal dia, titik A, mengikut arah yang tertentu. So, petua menghafal rumus segitiga, WFS, ya, kita boleh gunakan rumus segitiga ini untuk menghafal rumus WFS, itu kerja. Okay. So, W adalah W di atas, so sini FS, so W adalah sama dengan F darab dengan S. Okey. So pertama sekali bina sebuah segitiga WFS seperti ini. Okey, letakkan jari pada kuadran titik yang ingin didapatkan nilainya. Contohnya kita nak dapatkan S. So kita tutup S, okey, kita hanya akan nampak W dan F, iaitu W berada di atas. So maknanya di sini adalah bahagi W bahagi dengan F. So untuk dapatkan sasaran, okey, kerja kena bahagi dengan daya. Okay, so lebih mudah kita menggunakan rumus segitiga ini. Ini dalam buku teks ya, ini menunjukkan beberapa aktiviti dalam kehidupan seharian. Ini adalah cara yang betul untuk mengangkat beban yang berat ya. Okay, so daripada bawah, okay, angkat ke atas. So
Okey, daya melawan daya tarikan graviti sama dengan 20 Newton, berat beban adalah 20 Newton ya. Okey, mengangkat objek setinggi 1 meter dengan daya 20 Newton secara menegak untuk melawan daya tarikan graviti. Daya adalah 20 Newton. Okey, ke atas, okey, arah daya menegak. Okey, sasaran juga menegak ya, sasaran dalam arah daya. Okey. So, arah yang sama, so kerja dilakukan, iaitu W sama dengan Fs. Okay, F dia 20 Newton darab dengan 1 meter. So, unit kerja dalam joule. Yeah. So, 20 darab 1, 20 joule. Tolak troli sejauh 5 meter dengan daya 10 Newton. Daya dia adalah mendatar. Okay. So, arah daya dia mendatar. Okay, pergerakan sasaran juga mendatar, 10 Newton dan 5 meter. So, kerja dilakukan ya. Okey, arah daya dan arah sasaran adalah sama. Okey, so 10 Newton darab 5 meter sama dengan 50 joule. Menarik laci sejauh 30 cm dengan daya 2 Newton. Okey, Newton. Okey, ke arah-arah dia adalah mendatar. Okey, arah daya, so 0.3 meter sasaran dia. Okey, so kerja adalah 2 Newton darab 0.3 meter. So kerja adalah sama dengan 0.6 joule. Kita lihat contoh yang pertama, raja 7.2 menunjukkan seorang murid mempunyai berat badan 400 Newton dengan beban di tangannya 100 Newton. Okey. Okey, menaiki tangga dengan tinggi 3 meter. Hitung kerja yang dilakukan. So kerja adalah sama dengan daya darab dengan sasaran. Okey. Sasaran pun ke atas, okay, menaiki tangga ya. So arah sasaran dengan daya adalah pada arah yang sama, so kerja dilakukan ya. So daya adalah 400, okay, beban ni berat badannya dan bebannya, so 500 Newton darab dengan 3 meter iaitu tinggi tangga, so sama dengan 1500 joule. 7.3 menunjukkan Ali. Okay, Ali mengangkat sebuah kotak berjisim 10 kilo dari lantai ke atas. Okey, berapakah kerja yang dilakukannya? Okey, 10 kilogram kena darabkan dengan 10 ya. Daya unitnya dalam Newton. Okey, so kita kena darab dulu daya F sama dengan mg. Jisim, m jisim. Okey, darab dengan daya graviti. Jisim dia 10 darab dengan 10. So Newton ya. So kita dapat 100 Newton. So kerja adalah 100 Newton darab dengan 2 meter, 200 joule. Latihan boleh cuba sendiri dulu dan boleh sambung tonton video cikgu ni untuk menyimak jawapan. Berapakah kerja ya? So kerja adalah work. Okey, so W sama dengan Fs. Daya darab sasaran, so daya adalah 15 Newton, kita darabkan dengan sasaran 2 meter. So kita dapat jawapan dia sama dengan 30 joule. Dan yang kedua, Mazlan menolak sebuah kotak 70 cm dengan daya mengufur 0.5 Newton. Okey, berapa kerja yang dilakukan oleh Mazlan? U sama dengan Fs. Okey, so F adalah 0.5 Newton darab sasaran adalah 70 cm. Okey, so unit kena dalam unit sasaran kena dalam meter. So sentimeter kena tukarkan kepada meter. So unit yang lebih kecil kita tukarkan kepada lebih besar, kita kena bahagi. So kita kena bahagi 100. Okey, so 0.5 Newton darab 70, okey, bahagi dengan 100. Okey, so sini unitnya akan bertukar jadi meter. Okey. So, kita akan dapat 0.5 Newton darab dengan 0.7 meter. So, kerja yang dilakukan oleh Mazlan adalah 0.35 joule. Okey, latihan yang ketiga, Roy menolak suatu objek yang punya berat 100 Newton sejauh 2 meter di atas permukaan mengufuk yang licin. Soalannya, apakah kerja yang dilakukan ke atas objek itu oleh daya graviti? W sama dengan Fs, sedaya adalah 100 Newton. Okey. Tu daya graviti, sasaran adalah menegak. Okey, so di sini 100 Newton darab 0 meter sama dengan 0 joule. Okey, maknanya tiada kerja dilakukan.
Okey, tiada kerja dilakukan ke atas objek itu oleh daya graviti. Okey, segi nota, jika sesuatu objek digerakkan kepada permukaan UFO, maksudnya jarak mendekat yang dilaluinya adalah 0 meter. Okey, hanya yang keempat, Tony menjulang piala yang dimenanginya. Okey, ni Tony ya, dia menjulang ya. Okey, dia mengangkat piala yang dimenanginya. So, berapakah kerja yang dilakukannya? Dia dapatkan dari daya. Okey, daya dalam unit Newton jadi 1.8 kilogram kita daratkan dengan 10 Newton ya, adalah dalam unit Newton daya adalah 1.8 kilogram ni kita kena daratkan dengan 10 Newton ya, daya graviti 10 Newton. Okey, 1 kilogram sama dengan 10 Newton. So 1.8 darat dengan 10 Newton kita akan dapat 18 Newton. Besaran dia adalah 1.55 meter. Okey, dalam unit meter. Okey, barulah kita dapatkan kerja. Okey, daya darab dengan sesaran. Itu sama dengan Fs. So, daya tadi kita dapat 18 Newton darab dengan 1.55 meter dan 27.9 joule. Okay, so arah dayanya adalah menegak. Latihan yang kelima, Farid menarik adik-adiknya di dalam troli. Hitungkan kerja Farid. 9 kilo tambah 13 kilogram. Okay, berat adik-adik dia ni, dua adik dia ni, darabkan dengan 10 Newton. Okay, daya graviti 10 Newton dengan 220 Newton. Okay, kemudian sasarannya adalah jauh 4.2 meter. Barulah kita cari dia punya kerja Farid. Kerja sama dengan daya darab dengan sasaran ataupun W sama dengan Fs. Okay, so daya 120 Newton, so kita darabkan dengan 4.2 meter sama dengan 924 joule. Okay, latihan yang keenam, Lim mempunyai berat badan 500 Newton dan kotak di tangannya 150 Newton. Okay, naik tangga dengan tinggi dekat 3 meter, hitungkan kerja yang dilakukan. Adalah 500 Newton tambah 150 Newton, dan unit dalam Newton, so kita tak perlu darab dengan 10. Unit dalam kilogram kita perlu darabkan dengan 10 ya, supaya unitnya dalam Newton. 500 tambah 150, 650 Newton. Sasarannya adalah 3 meter. Okey, cari kerja. Okey, so kerja formulanya adalah sama dengan daya darab dengan sasaran sama dengan force F darab dengan S. F adalah 650 Newton. Okay, darab dengan 3 meter sama dengan 1950 joule. So kita boleh gantikan dalam kilo joule. Okay, kita boleh bahagi dengan 1000. Okay, untuk tukarkan kepada kilo joule. Okay, bahagi dengan 1000. Okay, so kita akan dapat 1.95 kilo joule. Seterusnya, okay, Dani mengangkat sebuah kotak seberat 65 Newton dan setinggi 1.5 meter. Itukan kerja yang dilakukan. Fs, W sama dengan Fs, W 65 Newton darab dengan 1.5 meter. So, kerja yang dilakukan oleh Dani adalah 97.5 joule. Seterusnya, Paul Roslina menolak sebuah troli seberat 250 Newton dan sejauh 50 meter. Hitungkan kerja yang dilakukan olehnya. So, penyelesaian, daya adalah 250 Newton, sasaran adalah sejauh 50 meter. So, kerja yang dilakukan adalah sama dengan daya darab dengan sasaran. So, 250 Newton darab dengan 50 meter ya. Pastikan unit dalam meter dan dalam Newton ya. 12,500 joule. Okay, ataupun kita boleh tukarkan dalam unit kilo joule. So kita bahagi dengan 1000, so kita akan dapat 12.5 kilo joule. Okay, seterusnya kita pergi kepada tenaga.
Kerja dilakukan apabila suatu daya dikenakan pada suatu objek dan menggerakkan objek itu mengikut arahnya. Manakala tenaga pula adalah keupayaan ya, untuk melakukan kerja. Tenaga dipindahkan atau ditukarkan bentuknya apabila kerja dilakukan. Hasilnya, nilai kerja yang dilakukan adalah sama dengan nilai tenaga yang dipindahkan. Kerja adalah sama dengan tenaga. Okay, ke kimia, okay, dipindahkan kepada tenaga keupayaan. Okay, tenaga kimia kepada tenaga kinetik. Okay, so, tenaga didefinisikan sebagai keupayaan untuk melakukan kerja. Okay, unit SI bagi tenaga ialah joule, ya, sama dengan kerja. Apabila daya 1 Newton digunakan untuk menggerakkan objek sejauh 1 meter dalam arah daya, tenaga sebanyak 1 joule telah digunakan. Okay, ini adalah beberapa contoh aktiviti yang melibatkan tenaga dan kuasa. Okay, kuasa pula iaitu P, power, didefinisikan sebagai kadar melakukan kerja. Okay, unit SI bagi kuasa ialah watt. Apabila 1 joule kerja dilakukan dalam masa 1 saat, kuasa sebanyak 1 watt telah digunakan, iaitu 1 watt adalah sama dengan 1 joule saat kuasa negatif 1. Okay, kuasa P, simbol dia, power, adalah sama dengan kerja yang dilakukan, iaitu work, W, dibahagikan dengan masa yang diambil, iaitu time. So, kita lihat di sini pelumba basikal yang paling hadapan mempunyai tenaga dan kuasa yang paling tinggi. Perhatikan rajah 7.4 sekiranya Kamal dan Akid menaiki tangga bermula dari lantai pada masa yang sama. Siapakah yang mempunyai kuasa yang lebih tinggi? Mengapa? Di sini kita bandingkan kuasa kerja yang dilakukan dibahagikan dengan masa yang diambil. Kamal mempunyai kuasa yang lebih tinggi berbanding Akid kerana Kamal sudah berada di tingkat yang kedua, walaupun mereka bergerak pada masa yang sama dari bawah tadi, tapi Kamal lebih cepat daripada Akid. So, Kamal mempunyai kuasa yang lebih tinggi berbanding Akid. Untuk di buku teks, kuasa sama dengan kerja per dengan masa. Okey, sini aktiviti adalah seekor monyet ni mempunyai berat 50 Newton. So, daya, okey, daya dia adalah 50 Newton. Okey, so memanjat pokok setinggi 3 meter, sesarannya adalah 3 meter, maka kerja yang dilakukannya adalah 50 darab dengan 3, 150 joule. Okey, masa yang diambil adalah 20 saat. So, kuasa yang diperlukannya adalah P sama dengan W per T, 150 joule dibahagi dengan 20 saat, sama dengan 7.5 watt. Kita pergi kepada latihan. Okey, ini pelajar-pelajar boleh buat dulu sendiri. So, sambung tonton video cikgu ya. Okey, kita lihatlah latihan yang pertama. Johan memanjat pokok untuk mengambil layang-layang yang tersangkut. Berat Johan ialah 630 Newton dan memanjat setinggi 5.4 meter dalam masa 45 saat. So, hitung kuasa Johan. T sama dengan W bahagi dengan T. Ingat, iaitu power, kuasa, kerja, work dibahagikan dengan masa. Di sini kita tengok, okay, daya, okay, 630 Newton, kita darabkan dengan 5.4 meter, okay, kemudian bahagikan dengan 45 saat. Masa tu mesti dalam saat. 75.6 watt. Okay, so kuasa Johan adalah sebanyak 75.6 watt. Dan yang kedua, Faiz menarik sebadi air seberat 30 Newton dan setinggi 2.8 meter dari sebuah telaga selama 60 saat. Berapakah kuasa Faiz? Kuasa P sama dengan W per dengan T. Cikgu ringkaskan ya. So, work, kerja adalah daya darab dengan sesaran. So, 30 Newton kita darabkan dengan 2.8 meter. Kita bahagikan dengan masa dia, iaitu 60 saat. Okay, so tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan dia adalah 1.4 watt. Okay, so latihan yang ketiga, Joy mengangkat seguni pasir seberat 25 kg dan setinggi 1.8 meter dalam masa 50 saat. Hitung kuasa Joy. So, pelajar kena ingat kuasa P sama dengan W
ber dengan T. So W adalah kerja, tadi adalah daya darab dengan jarak. So di sini okay, kita kena tukarkan dulu ni ya. Okey, ini jisim. So jisim kena darab dengan 10 Newton ya, daya graviti. So 25 kena darab dengan 10 Newton. Untuk menukarkannya dalam unit Newton, darabkan lagi dengan 1.8 meter, barulah dibahagikan dengan 50 saat, 9 watt. Okay, so kuasanya sama dengan 9 watt. Latihan seterusnya, seorang olahragawati yang mempunyai berat badan 400 Newton menaiki tangga dengan tinggi tegak 5 meter dalam masa 8 saat. Kira kuasa yang digunakan oleh olahragawati itu. Penyelesaian W sama dengan F darab S, iaitu kerja. Kerja adalah daya darab dengan sasaran. So daya 400 Newton darab dengan 5 meter sama dengan 2000 joule. Okay. Soalannya tanya kuasa. So kuasa iaitu P sama dengan, cikgu ringkaskannya, kerja bahagi masa. So kerja adalah 2000 joule. Okay, dibahagikan dengan masa, iaitu 8 saat. So kuasanya adalah 250 watt. Latihan yang kelima, jika daya mengufuk 30 Newton digunakan untuk menolak suatu objek sejauh 50 cm secara mengufuk dalam masa 0.5 minit, berapakah kuasa yang digunakan? Okay. So kuasa adalah sama dengan kerja dibahagikan dengan masa. So kerja adalah daya darab dengan sasaran. Okay. So sekarang daya adalah 30 Newton. Dia darab dengan sasaran 50 cm. Okay. Bahagi dengan 0.5 minit. Okey, di sini kita kena tukarkan unit. Kena tukarkan kepada unit meter. So, 50 bahagi dengan 100. So, kita akan dapat unit meter. Okey, dan yang ini kita kena darabkan dengan 60. Okey, kita akan dapat unitnya saat. 30 Newton darab dengan 0.5 meter bahagi dengan 30 saat sama dengan 0.5 watt. Okey, so soalan mastery PT3, soalan yang serupa dengan bentuk soalan peperiksaan. Okay, soalan nombor 1, apabila prakash menolak sebuah kotak dengan daya 20 Newton sejauh 10 meter, kerja telah dilakukan oleh prakash. Berikan takrifan kerja. So, kerja adalah hasil darab daya dengan sasaran dalam arah daya. Bukan kerja yang dilakukan oleh prakash. So, kerja sama dengan Fs, iaitu work, W sama dengan Fs. So, F adalah 20 Newton, gain S adalah 10 meter. So, darabkan 20 Newton dengan 10 meter, akan dapatlah 200 joule. Soalan C, jika prakash menggunakan masa 5 saat untuk menolak kotak itu, hitung kuasa yang dijana olehnya. Kuasa adalah sama dengan kerja bahagi dengan masa. So kerja tadi adalah 200 joule bahagi dengan masa 5 saat. So kuasa yang dilakukan oleh prakash adalah 40 watt. Okey, kita teruskan kepada practice formatif 7.1 di buku teks muka surat 215. Soalan yang pertama, berikan definisi kerja. Kerja adalah hasil darab daya dengan sasaran dalam arah daya. Soalan B, apakah unit SI bagi kerja? Unit SI bagi kerja ialah joule. Soalan nombor 2, apakah maksud tenaga? Tenaga ialah keupayaan untuk melakukan kerja. Soalan nombor 3, berikan definisi kuasa. So, kuasa didefinisikan sebagai kadar melakukan kerja. Apakah unit SI bagi kuasa? Okay, unit SI bagi kuasa adalah watt. Okay, soalan yang keempat, Raja 1 menunjukkan sebuah crane elektromagnet mengangkat beban seberat 2,500 Newton setinggi 4 meter. So, soalan A, hitungkan kerja yang dilakukan. So, kerja adalah sama dengan WFS.
Okay, F adalah 2500 Newton dan rata 4 meter. So, kerja yang dilakukan adalah sebanyak 10,000 Joule. Soalan B, berapakah tenaga yang digunakan untuk mengangkat beban oleh kren? Tenaga yang digunakan adalah sama dengan kerja yang dilakukan itu 10,000 Joule. Soalan C, jika masa yang diambil oleh kren untuk mengangkat beban itu ialah 1.2 minit, hitungkan kuasa kren itu. So, kuasa kren adalah sama dengan kerja bahagi dengan masa. So, kerja 10,000 Joule dibahagikan dengan 1.2 minit. So, 1.2 minit kena tukarkan kepada unit saat. So, kita kena darabkan dengan 60. So, kita akan dapat 72 saat. Okay, so, kerja yang dilakukan adalah sebanyak 138.89 Watt. Like, share dan subscribe. Okay, jumpa lagi di video yang akan datang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.